Komet adalah benda kecil ruang angkasa yang keberadaannya menarik minat banyak astronom seperti Sir Edmund Halley. Beberapa dekade kemudian, komet masih tetap menjadi misteri astronomi yang menantang. Lembaga penelitian ruang angkasa di seluruh dunia melaporkan 3.628 komet yang diketahui dan telah dipelajari. Setiap tahun, rata-rata satu komet terlihat oleh mata telanjang melintas di atas permukaan bumi. Menurut definisi yang diberikan oleh berbagai organisasi penelitian ruang angkasa, komet adalah badan atau objek ruang angkasa yang bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari. Ketika komet melintas di sekitar bintang, misalnya matahari, ekor yang seperti koma berubah menjadi terang. Sebagian besar komet hanya terlihat melalui teleskop dan alat bantu lain. Namun, sebagian yang lain juga terlihat dengan mata telanjang. Sebuah komet terutama terdiri dari es, debu, dan berbagai bentuk gas. Setiap komet umumnya memiliki komponen yang berbeda. Bagian tengah sebuah komet yang terlihat seperti bola disebut sebagai inti. Inti terutama terdiri dari es dan gas beku. Komponen beku juga mencakup senyawa lain seperti amonia, metana, dan karbon dioksida. Karena komposisinya, inti komet menyerupai bola besar debu dan salju. Sebagian astronom meyakini bahwa inti komet agak rapuh. Ini dibuktikan dengan beberapa komet yang pecah menjadi bagian lebih kecil tanpa alasan yang jelas, kecuali karena kecepatan yang sangat besar. Komet memiliki orbit yang amat elips atau lonjong, dan ketika memasuki bagian dalam tata surya, inti beku mulai mencair.